pembacaan surat keputusan. Tetap dengan mengedepankan rasa kemanusiaan. Saya berharap keberadaan Polisi RW mampu menjadi fasilitator untuk memecahkan berbagai permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat dengan mengedepankan kearifan lokal. Bekerjasama dengan kepala lingkungan lurah juga memperhatikan berbagai situasi yang ada di masyarakat. Dengan hadirnya Polisi RW akan menambah jumlah kehadiran polisi di tengah-tengah masyarakat sehingga kehadirannya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dapat terwujud. Saya menjalankan satu program dari Bapak Kapolri di mana untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat, kami meluncurkan pagi ini Polisi RW atau Polisi Lingkungan dalam kearifan lokal Polisi Busana. Artinya untuk sebagai liaison officer atau penghubung antara masyarakat dan kepolisian supaya jalur komunikasi antara masyarakat dan kepolisian semakin dekat, supaya mengantisipasi ketika terjadi gangguan kaptipmas, keluhan, pengaduan, masyarakat bisa lebih cepat mengadu kepada kepolisian melalui Polisi RW tersebut. Kami sudah seperindikan atau tugaskan 88 personel kami, sebagaimana jumlah 88 lingkungan yang ada di Kota Sibolga untuk bertugas sebagai Polisi RW. Artinya satu lingkungan akan tercover dengan satu polisi, sehingga semua keluhan masyarakat di lingkungan tersebut bisa langsung ditangani atau dicover dengan satu polisi. Ini ada kaitannya bagaimana bisa untuk menjalin komunikasi yang baik antara masyarakat dengan kepolisian. Artinya dinamika yang terjadi saat ini fluktuasinya terus meningkat, baik politik maupun gangguan kamtipmas terus meningkat, sehingga program pemerintah melalui Bapak Kapolri untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat dengan menempatkan satu polisi di satu RW atau Kota Sibolga satu lingkungan. Di grup RW. Terima kasih.